Kisah ini diilhami dari sebuah kisah pemuda pengembala, Ibnu Mas'ud. Beliau bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah padang rumput yang luas. Nabi Muhammad kagum atas kejujuran Ibnu Mas'ud di kala itu. Seorang pemuda pengembala yang tetap teguh memegang kejujurannya. Hitam, putih, kaya, miskin, teman atau orang asing, hanyalah penghias dunia. Sebenarnya, hanya ada dua jenis orang di dunia ini. Mukmin, orang yang taat dan patuh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan murtad, orang yang meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari-hari yang saat ini dijalani Ibnu dengan penuh berkah, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah hari yang dapat ia raih dengan hanya membalikkan telapak tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang hamba yang alim telah memberikan hidayah kepada Ibnu dan ibunya. Buah dari kesabaran dan kejujurannya. Sebuah perjalanan hidup yang takkan pernah dilupakannya. Hari di mana ujian kejujuran datang dan mengubah takdirnya.